warahmatullahi wabarakatuh, dulurku pecinta audio sound system Indonesia. Oke ya, ini ada barang baru ya dari Bariton. Sebetulnya datangnya sudah 1 minggu karena kondisi kurang fit ya. Jadi ini tertunda hampir 1 minggu kita untuk buat konten ya. Untuk barangnya sendiri adalah Max 15 Pro. Jadi ini yang seri tertinggi dari Bariton. Ya, ini yang seri tertinggi dari Bariton. Untuk wattnya sendiri kalau kita baca di data sheet-nya ya, itu di 1200 watt. Untuk voice coil-nya pakai 3 in. Ini sudah frekuensinya di 45 sampai 20 Hz ya. Terus kemarin kita sebelum waktu datang kita sudah pernah coba ya untuk di luar. Ternyata suaranya seperti ini. Kalau bocoran suaranya yang Max 15 Pro ini, kalau dari jarak dekat ya, antara jarak speaker kurang lebih sampai 7 meter, dia belum utuh untuk suaranya. Baru kelihatan utuh setelah 10 meter ke atas, kita semakin jauh suaranya semakin utuh. Modelnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin ya, kalau yang mau ambil ini mungkin kurang lega kalau untuk dibandingkan yang SRP15 itu. SRP15 kan dari jarak dekat itu sudah terasa di dada, kalau ini belum. Kalau ini bedanya ya untuk teman-temannya, kita ketika ditaruh di luar itu suaranya bisa rata, bisa full gitu ya. Jadi kalau nggak salah, kalau model seperti ini kemarin sudah kita lihat ya dalamnya. Jadi kalau untuk bentuk speakernya sendiri dia agak ke dalam ya. Nanti bentuknya ini saya videokan sebentar. Kalau bocorannya, speakernya posisinya agak menjauh seperti ini ya, cekungnya ya. Jadi posisi kalau yang posisi di jarak antara 1 sampai 7 meter kurang berasa. Apalagi tweeternya agak seperti gak bunyi karena tweeternya di sini juga sedikit lebih dalam. Jadi ketika nanti sudah berada di atas 7 meter baru kelihatan suara utuhnya dari Max 15 ya. Untuk kelasnya sendiri kalau nggak salah ini kelas D, cuma kalau di buku panduan masih belum ada ya. Terus untuk maksimal SPL-nya ini yang masih saya tanyakan ke pihak Bariton, masih belum dijawab. Kalau untuk SPL-nya yang 12 in sama yang ini ditulis sama, cuma SPL-nya ini bukan SPL kekerasan ya. Kalau di Bariton ya tulisannya cuma 112 dB, tapi ini kenceng. Kalau teman-teman kalau dekat sini ya, silakan nanti mampir saya cobakan ya. Jadi dia semakin jauh itu suaranya semakin utuh. Tapi kalau jarak 1 sampai 7 meter kurang lega. Jadi kalau untuk fungsi kontrol saya kira ini kurang. Tapi kalau buat FOH masuk suaranya. Jadi nggak sakit di telinga tapi jaraknya bisa jauh. Oke bosku ya, mungkin itu ya, biar lebih dekat lagi, monggo. Oke bosku ya, kalau tampak depan dia full RAM, kalau di dalamnya speakernya cekung semua bosku ya. Seperti ini kalau model dari atas sampai ke, kalau tampak samping dia seperti trapesium ya, jadi nggak kotak gitu ya. Tampak samping seperti ini. Nah, ini mesinnya yang sebelah sana, jadi yang dibaliknya. Kalau untuk tampak sampingnya, ini yang dari sebelah. Untuk tampak sampingnya lagi, berarti ini mesinnya bosku ya. Full untuk bahan dari kayu MDF ya. Teksturnya sudah cukup padat sekali bosku. Terus untuk mesinnya seperti ini ya. Dia di 1200 watt. Untuk namanya Max 15 Pro ya, jadi sistem model DLMS-an. Kalau untuk dangdut dan macam-macam bisa pakai live, untuk DJ-an bisa pakai musik ya. Seperti itu bosku. Untuk yang lainnya sudah cukup itu ya bosku ya. Untuk pendinginnya sendiri karena dia kelas D biasanya tipis seperti ini ya bosku ya, karena dia nggak terlalu panas. Untuk kodenya sendiri sudah ada tulisannya untuk di pendinginnya, Bariton Audio. Mungkin itu ya untuk sekilas modelnya bosku ya, terima kasih. Oke bosku ya, untuk disclaimernya seperti ini. Jadi ketika nanti suaranya ini terlalu kenceng, ini nanti mulai dari volume kecil sampai kenceng ya,
Jadi disclaimer-nya, ketika nanti suara saya besarkan dia mengecil otomatis, berarti ini SPL-nya terlalu tinggi. Karena HP saya ini kalau SPL-nya terlalu tinggi, bukan ngeprek, tapi suaranya untuk menyaringnya akan semakin kecil. Mungkin itu ya untuk disclaimer-nya ya, untuk teman-teman ya. Kita coba langsung lagu DJ aja biar teman-teman enak lihatnya ya. Jadi nanti kita fullkan lagunya seperti apa biar karakternya teman-teman tahu. Oke, kita jeduknya tidak seperti SRP, bassnya lebih lembut ya. Jadi ke telinga walaupun dia keras cuma dia nggak sakit, itu bedanya. Kalau yang 15 Pro ini, jadi kalau teman-teman nggak suka bass meredek ya istilahnya ya, bass jeduk, ini enak, empuk karena bassnya. Oke ya, kita coba lagi untuk lagu DJ-nya ya, biar teman-teman kita dua lagu aja nanti download sama DJ. Biar teman-teman tahu secara kualitasnya ya. Kalau disclaimer-nya yaitu tadi, kalau nanti suaranya dia mengecil otomatis, berarti SPL-nya ini tinggi. Oke, bosku ya. Masuk, 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 mas
DJ-nya seperti itu, jadi bass-nya empuk ya. Jadi suaranya kalau teman-teman enggak suka terlalu jeduk untuk jijian dia masuk. Jadi horeknya pun dia horeknya horek enak ya. Enggak sakit di telinga, terus untuk suaranya nanti bisa jauh. Jadi nanti satu lagu ya, nanti suara dari jarak jauhnya seperti apa biar teman-teman tahu. Terus untuk lagu yang kedua ya, kalau DJ sudah kita coba dangdut ya, semoga tidak. Oke bosku ya, kalau untuk lagu dangdut saya kira ini lebih cepat dapat ya. Kalau untuk teman-teman live gitu ya, karena suaranya tak tungdutnya itu enak ya, jadi lebih dudutnya itu lebih tebal. Jadi kalau saya sih enak kalau untuk level-level model seperti ini. Cuma ya tadi kelemahannya kalau untuk DJ-an kelihatannya di jarak 7 meter. Tapi ini tadi kita pakai lagu dangdut, ternyata di jarak segini enak suaranya. Mungkin kalau untuk monitor untuk teman-teman yang suka dangdut, mungkin ini nanti bisa rekomendasi ya. Bisa dicoba ya. Mungkin seperti biasa kalau teman-teman punya keyboard silakan bawa ke sini untuk ngetesnya, atau punya kendang bawa ke sini silakan dites cocok atau tidaknya. Oke ya. Kita lanjut lagu kedua untuk dangdut. Ya, no. High string. Dangdut sudah ya, cuma biasanya teman-teman nanti mintanya reggae dan macam ya. Kalau waktunya nanti habis, jadi takutnya besok kita mau order juga sering hujan ya, jadi kita kesulitan. Kita coba dari dalam rumah ya, langsung kita nanti jarak jauhnya seperti apa biar teman-teman nggak penasaran ya suara jarak jauhnya seperti apa ya. Monggo teman-teman silakan disimak suara jarak jauhnya. Monggo. Oke bosku ya, kita coba untuk suara dari rumah sampai outdoornya seperti apa ya, biar teman-teman tahu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disimak, gas. Official featuring One Outing from Skitching Jalipas is Jogi of Yaksa. Ya kata anak bos.
oke ya, suara satu biji bosku ya. Bassnya jarak jauh masih oke. Oke, kita cari lagi ya posisi. This is Sokuni Official featuring One Audio from DJ Charpa is Johnny. Dia tampak lebar bosku ya suaranya ya. Isi dari samping official fitur.